ditemukan dua kelompok itu, namun yang satu kelompok bubar melarikan diri dan kami dapatkan satu buah benda tajam di tasnya. Kita sekarang sedang melakukan interogasi dan kebetulan memang ada satu yang kena pukul. Ya, kita akan coba cari pelakunya dan sekarang sudah dikumpulkan para kepala sekolah beserta orang tua di Polsek ini agar mengantisipasi kejadian tersebut.